penampakan buaya resahkan warga Desa Panarung. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Penampakan seekor buaya di kawasan pemukiman dalam 2 hari terakhir meresahkan warga Desa Panarung, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Buaya tersebut muncul di lokasi cetak sawah milik warga di sekitar Handel Makmur, Desa Panarung. Keberadaan buaya tersebut membuat warga heran karena selama ini tidak pernah ada buaya yang masuk ke kawasan pemukiman mereka. Buaya berukuran sekitar 1,5 meter dianggap akan membahayakan warga sebab terlihat berada di sekitar lokasi persawahan mereka. Warga berharap kemunculan buaya ini dapat ditanggapi oleh pihak terkait sehingga bisa diamankan atau ditangkap. Pasalnya, lokasi kemunculan buaya dengan pemukiman warga hanya berjarak 300 meter. Sampai saat ini, sejumlah warga berjaga-jaga untuk mengusir agar buaya tersebut menjauh dari pemukiman mereka. Dari Kuala Kapuas, Yuliansyah, Tabingan TV, melaporkan.